Tania, kamu jangan nakal ya di sana. Kak, anak kecil itu siapa? Namanya Tania. Aku sama kakak kamu sengaja angkat dia sebagai anak. Buat pancingan supaya gampang dapat anak juga. Sebenarnya saya sendiri pun kurang tahu pasti tentang latar belakang keluarga Tania. Dia itu anak yang kesepian. Tania. Non, jangan main di sini, Non. Nanti dimarahin sama Nyonya. Ciluk. Mbak. Di, itu apa? Ini kembang kantil. Memangnya kembang kantil itu buat apa sih? Tolong. Hentikan Tania memakan kembang kantil. Karena hal itu akan membuat iblis bereaksi. Anak yang telah ditanami benih iblis merah bisa ditumbalkan pada malam Jumat Kliwon. Semua ini ada kaitannya dengan Tania.